Let's go, let's go. Dengar aku awal wasit. Stop. Jangan mukul. Yang nontonnya bocah-bocah dong. Let's go, let's go. Aji. Aku mau latihan, sayang. Takut nih. Aku mau latihan, sayang, ya. Ayo. Obion Combat Zone. Volume. Yeah, benar. Oh my god, ngeri banget sama semukanya, takut anjir. Dan ini dia. Shish. Anjing. Di overcut. Elang kok jobrak. Iya. Anjing. Gak biasa nonton. Digembok. Oh my god. Stopin dong. Itu gimana? Abangnya. Kenapa? Enggak bisa saya itu. Nah, baru Go. Celos sepertinya tidak ingin melihat ronde 2. Aku gak bisa lihat. Sorry banget. Full di ronde pertama ini. Dari mata mereka terlihat tidak ada ronde 2. Tidak ada ronde 3. Harus selesai di ronde pertama. Erlang bertahan saja di pojok. Erlang harus menyelamatkan diri. Oke. Okay. Oh iya. Erlang menjawab. Yeah. Benar gak sih? Benar jir itu? Body shot lagi. Erlang harus menjawab. Erlang tersundut. Ke bawah. Masih memberikan kesempatan bagi Erlang. Tuh kan nafas bener, Beb. Lang, nafas anjing. I told you right. He took like belum. Celos mencari api kembali. Oke, wasit menyatakan Erlang tidak bisa melanjutkan pertandingan. Anjing. Pertandingan ini dimenangkan oleh Celos. Anjing. Ronde 1. Kalau kuat banget ya. Dia ronde anjing emang Celos tai ya. Bisa dia, Bre. Cinta Combat Sport Indonesia. Okay. Kemenangan mutlak TKO dari Celos karena Erlang sulit sekali. Biasa luar biasa. Di builder. Ini replaynya nih, Iya. Dan gua baca tadi ada komen satu cara gue harus menang. Sebenarnya enggak sesimpel itu. Iya. Kalau di speed, stamina benar. Tuh kepalanya Celos anjir. Gede sih tenaganya, Bang. Seperti yang dia janjikan, seperti yang dia bilang, latihan dia 6 hari. Dari 6 itu, 1 hari dia latihan sampai 2 hari dan terjawabkan di sini. Betul. Ini bukan bakar-bakar duit. Aduh, itu ginjal. Waduh, masuk tuh. Ya, dan sekali lagi yang membuat gue salut dengan pertandingan tadi adalah Yunus, adalah Celos. Si Celos, kena, Bre. Dia adalah seorang inviter dan dia buktikan di pertandingan ini. Walaupun dia tahu power dari seperti apa, dia tetap ladenin. Dia tetap maju terus. Si Celos sampai ternyata ngegebok sambil nafas, Bre. Bener. Gue sih pengen nyobain digebok sekali, jadi digebok tuh sakit nggak gitu loh maksudnya. Inilah tim kita berempat yang memeriahkan suara. Enggak, digebok lu sekali. Kalau digebok sekali enak, nggak apa-apa, nggak sakitnya. Oh ya udah, sakit begini doang kayaknya berani deh harusnya. That's a stupid analogy, you know. Di YouTube Celos ZXZ.
tadi sampai 1,6 juta. 1,7 juta. Pertandingan Selos tadi ada yang 1,7 juta. 1,7 juta. Iya, gue sama Selos aja dah. Pukulan Selos lurus. Latihannya di klub-klubnya dia ya. Tapi gimana nih, Bang Erlang kalah? Bif. Udah ane bilang, Bre. Gak mungkin menang. Gak mungkin menang ya. Dari awal, dari reaksi nama Akbar, gue bilang, no hope, udah Erlang, udah lah. Dia tuh Pajero, nabrak truk ini, Hino, Huso, Hino. Huso, Huso, Huso. Ya. Fadil mana Fadil, Dil? Gue berharap 2 ronde lah, minimal. Berharap 2 ronde. Dil, gimana Dil, ya. Menurut lu Dil? Gue, tadi padahal gue tinggal bentar keluar, udah kelar anjir. Lu berharap 3 ronde ya? Iya, berharap 4 sih. Lu tadi tinggal ngapain Rin? Rin lagi nih. Tinggalin ngapain? Tinggal ini ngisi bensin bentar. Anjing, Erlang nafasnya sejauh Fadil isi bensin doang, Bre. Gimana, Bre? Asli anjing. Baru ditanya isi berapa liter, Mas, gitu. Udah kelar. Iya. Tapi emang kira Emang ini sih berat, Bray, di atas panggung kan kita nggak ada yang tahu rasanya gimana. Berat tuh. Menurut lu kira-kira kenapa tuh? Kalau gua bilang nafas kan, coba lu liatin dari itu lu, DM lu, coba Bif, kamera Bif. Settingan nih Arin maksud. Coba. DM gua. Kelang, good luck bro, fightnya jangan lupa. Ini DM cewerin. Good luck bro, fightnya jangan lupa kasih entertain tipis. Thanks Ler, gue baru lihat reaction traktir ya, Adil. Dia traktir lu dong jadinya sekarang. Dia traktir gue, fix. Gue tinggal minta aja, pilih aja di mana ya kira-kira. Traktir lo dia. Iya kan dia dapat duit tuh paling pay. Pegu dapat all you can eat. Pegu dapat dia Pegu. Kalau enggak 200. Dapat 200. Iya. Tuh dari mana lu? Kata this after ya kalau enggak salah ya. This after, this after kata Erlang. Kira-kira dia tadi pakai buat apa tuh? Paling beli libom, Aila. Kalau kata gue paling dipakai buat beli ini, Bre. Beli channel YouTube-nya lagi kali. Iya benar anjing bangsat. Anjing lucu banget nih goblok. Anjing. Kalahnya kenapa ini kena Erlang? Kalahnya ya. Nafasnya sih kalau dia. Ya bukannya kencang. Bukannya kencang. Terus si Celos nusuk ke ring tengah, coba ke nyudutin dia. Kalau setahu gue tuh petinju tuh kan rondenya banyak ya, jadi tuh dia harus bisa nahan ini agak emosi. Jadi fisiknya tuh harus dibagi-bagi gitu loh, jangan dihabisin di ronde pertama. Ada mindset juga ya kan, tadi Selos bilang dia berdoa supaya diberi kepala yang dingin. Wah, ya kan. Itu bagus banget anjir tadi speechnya dia yang itu. Bagus. Mungkin Erlang kurang berdoa kali, kurang ibadah juga kali tadi ya. Kok jadi justifikasi gitu ya Dil ya? Bipa Dil. Lagi Dil lihat lagi DM gue. Gue juga rada bingung. Jam 4 pagi dia balas gue. Gue udah mati gue, ini anak gak tidur apa baru kelar latihan? Harusnya udah rudit sih. Setengah 5 pagi. Iya, setengah 5 pagi. Oh, berarti gak disiplin dia. Apa? Salah subuh, Bre. Salat subuh dia, salat subuh ternyata dia. Ah, gue tarik kata-kata gue, berarti dia salat subuh dari pagi. Oh iya, benar. Benar, gue tarik kata-kata gue salah. Ini jogging, Bray. Benar. Jogging. Enggak. Itu hari apa? Hari Minggu bukan? Enggak, ini baru tadi malam. Dia enggak jogging, Dil. Dia kalau jogging kan update story. Diikutin pakai motor. Bangsat anjing. Emang enak kecengin temen ya. Lagi enggak baper ini. Enggak apa-apa temen dicengin bebas. Tapi salut buat Erlang keberaniannya, nyalinya. Sama apa? Kebatuannya. Kebatuannya. Ketekaannya. Dan saya akan menagih janji, bukan menagih, saya akan minta traktir beliau karena lagi banyak uang pasti habis ini. Tapi mobil Rin. Benar. Menurut gue Erlang udah menang.
dengan dia berani naik atas panggung, Nantang udah menang, bro. Benar. Menurut gua hebat. Kita pun belum tentu punya nyali. Dan menurut gua, Rin, lo tagih dia untuk benerin mobilnya yang dipukulin sama dia waktu itu, Rin. Iya, mobil gua ya, R3 anjing. Udah gua benerin sih, Biff. Udah gua benerin anjing. Udah gua benerin. Iya, anjing. Lu masih ada bilnya enggak? Masih ada bilnya enggak? Enggak usah, anjing. BMW gua, R3 gua sama dia semua. Nah, nerjang banjir pertama, nerjang banjir tuh ada vlognya anjing bangsat. Iya, ada. Ada. Tahun baru. Tahun baru, ya. Tahun baru. Di kemarin. Ini kita lihat triplenya Erlang cek. Lawan Celos ya, sama Biva nih. Kita analisa, asik kita analisa. Komentator aja, jangan analisa. Komentator analisa ya. Analisa expert. Iya, komentator bebas. Komentator. Komen. Teriak ya. Teriak ya. Oh, bareng kita. Alwa. Dan ini fly. Is the Benny Band. Ane kasih ini dulu ya, trompet ya. Volume 2. Asik. Beda, dari tadi gua nonton tuh apa tatapannya Celos. Iya sih. Dan ini dia Benny Band. Celos apa ya? Apa ya? Showbiz volume 2. Kalau di Mortal Kombat tuh udah mode fatality, Bre. Jepsek lurus dari Celos. Seperti katanya, dia adalah seorang inviter, dia akan maju. Oke, kenapa sih daku? Kenapa sih daku? Erlang goyah. Tekniknya berantakan Erlang. Oke, bahasnya tidak takut untuk terus mengajar Celos. Tapi Erlang anjing juga nih orang. Batinya kelihatan di sini, menit ini ya. 3 kali 3 ronde, tapi rasa pro seperti janji mereka di face to face kemarin. Tanpa helmet dan tanpa baju. 1,4 juta. Ente di mana aja ente komentar lu ente. Ntar gua masih nganalisa dulu gua. Gak kena Erlang kekencangan tapi si Celos bisa ngender tuh, Bre. Tuh. Iya. Oke, ternyata power dari otot hipsnya dia mantep, Bre. Latihan dulu dia ngender. Celos menepati janjinya untuk menjadi seorang inviter. Oke. Ini udah semenit nih. Semenit Erlang mulai kendor nih dah tuh. Tuh, apa katanya enggak kena. Oh. Oke. Mulai kendor semenit. Powernya dia habisin terus sama dia di semenit pertama kayaknya. Luar biasa. Intensitasnya luar biasa. Celos body shot terus ke arah Erlang. Oh, iya. Kena gebok. Gebok Bujaya. Erlang tersudut. Erlang menyelamatkan dirinya dengan percobaan clinch. Napas mereka luar biasa. Luar biasa di main event ini. Oke. Oke, dari Celos lanjut dengan body shot ya. Udah terpojok nih. Celos seperti tidak ingin melihat ronde 2 dan 3. Dia langsung tancap gas full di ronde pertama ini. Dari mata mereka terlihat tidak ada ronde 2, tidak ada ronde 3. Harus selesai di ronde pertama. Terus ya Erlang ya. Erlang bertahan dan dipojok. Erlang harus menyelamatkan diri. Oke. Erlang menjawab. Dorong biar gak diperlukan, ajar lagi. Kenapa di sini gak lanjut ya? Maksud gue, nanti kalau maksud gue. Udah, kalau udah di pojok, gue pernah nonton, gue gak ngerti. Tapi gue pernah nonton juga boxing, gak tau Indo, gak tau luar, gue lupa mana. Kalau udah di pojok, udah gak ada perlawanan. Kalah. Udah peraturan emang regulasi menurut gue. Gue gak tahu ya, hitungannya kriterianya apa gak ngelawan, apa karena Erlang turun gitu, apa Erlang gak bisa ngindar. Apa setelah berapa lama dia diimpi itu terus gue nggak tahu sebenarnya. Cuman emang gue pernah nonton kejadian kayak gini juga dari pojok gitu. Ini menit berapa? Oh dia bertahan 2 menit. Dua menit. Setengah menit ya? Iya dua setengah menit. Tadi udah nggak bisa dari pojok. Iya. Pertandingan. Kenapa ya? Aneh banget aja. Emang peraturan, Rin. Demi keselamatan mungkin regulasi. Keselamatan ya. Analisa ente apa analisa ente? Nafas doang kalau gue dari awal ya. Kalah analisa gue, ya analisa gue kayaknya Erlang udah tahu Celos nafasnya lebih kuat. Makanya dia di semenit pertama dihajar abis-abisan pakai power tuh. Benar. Ya kan? Pakai power. Kayaknya maksud gue mungkin emang udah strategi, emang Erlang tahu juga mungkin. Udah strategi di menit pertama gue hajar pakai power ya kan? Benar. Ternyata gagal, Bre. Gagal, Bre. Ya kalau menurut gua sih gua nonton sih dari awal. Gua udah nunggu-nunggu cuy, ya kan gua ngelihat dua-duanya pas entrance-nya ini, wah, set semangat abis. Sudah kayak
Selos udah siap banget. Even sampai Selos kelar fight pun adrenalinnya masih tinggi kan. Masih kayak ayolah hajar-hajar lagi gitu kan. Dia kalau gue ngeliat sih kalau dari fight-nya sebenarnya dua-duanya itu kalau Selos ya tekniknya sebenarnya kan bagus kalau gue kalau ngeliat dia di TikTok gitu. Cuman tadi gue ngeliat Selos sudah emosi juga. Ya kan? Dia emosi dari awal ya, udah. Udah emosi, makanya secara teknik tadi sebenarnya agak penurunan. Cuman harusnya bisa digunain sama si ini nih tadi sama Erlang buat cari tahan, momentum. Tahan dulu. Cuman masalahnya Erlangnya tuh nggak bisa, dia bukan nggak bisa, dia nggak mau step back Wak, dari tadi. Dia cuma nahan body shot. Selos kan body shot terus, Erlang nahan terus. Kalau dia mundur step back itu bisa, cuman mungkin karena Erlang juga ada mungkin emosi juga. Erlang kayak, lagi ini Chris, Erlang lagi mode Hilda. Dia mau jadi tank. Oh, tabrak terus ya. Tabrak terus bro. Johnson mau ibu jadi kan Johnson dia. Mau nabrak deh Johnson. Iya cuy, makanya tadi kalau dia tadi agak kurangin egonya dia nih buat mundur-mundur dulu cari momentum pas Pajero-nya masuk tadi Wak sebenarnya. Cuman tadi ya mungkin dua-duanya emosi jadi ya gitu. End up-nya kena body shot terus kan tadi. Benar. Jadi ya dua-duanya good fight sih, good fight. Mm-mm. Siapa bebek tuh baru masuk? Don cabut. Bebek gua masuk. Ya udah ya berarti kita salah prediksi Beef, lu menang Beef. Gua menang bro. Erlang sama kalian semua traktir gua. Yeah, gue berharap tadi tuh Erlang tuh mundur dikit lah, turunin dikit egonya dia buat ngehajar. Soalnya kan tadi bener-bener baku hantam pak, ditabrak-tabrakin kan. Kalau dia tadi agak step back aja, tarik napas dikit, momentum pak masuk aja. Ini kalau analisa, kalau gue di atas ring juga gue gak juga, iya kena juga gitu. Ya udah, gue mau ngedit dulu ya. Ah, apa ya? Fadil ada titipan gak merah mau nagih apa dia lagi ada duit tuh dia. Gak ada Bray, gue kan gak begitu dekat dengan kalian Bray. Ya gila deh, sedih. Gue kacamata netizen Bray. Oke benar. Yaudah. Nice. Gue ngedit dulu ya. Bener gak nih? Gue publish nih. Udah bener belum tuh? Udah. Cekin dulu tuh. Cek dulu nih, gue cek dulu. Stop recording, bye.